Abang langsung dari Jakarta, Bang? Iya, Ter. Abang baru saja sampai. Abang balik lagi ke kampung, Ter. Bah, ke mana pula, Bang? Abang kemarin bilang akan lama di sana. Eh, sekarang sudah sampai pula di sini. Bagaimana Abang ini? Bang? Abang kenapa, Bang? Kok kelihatannya Abang sedih, Bang? Abang nggak apa-apa, Ter. Abang, jangan bohong lah, Bang. Jauh-jauh Abang datang kemari. Kalau nggak ada apa-apanya, Abang bohong. Sudahlah, Ter. Yang paling penting, Abang mau ketemu sama Mama dulu. Esther duluan ya, Bang. Esther bilang sama Mama kalau Abang sudah pulang. Ya, Bang, ya? Esther duluan. Ter! Waalaikumsalam. Lama kali kau pulang dari kampus. Mak, ada apa dengan kau? Serius sekali? Abang, Mak. Kenapa dengan abang kau itu? Nelfon dia ke kampus kau. Abang sudah pulang. Pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosim, apa tidak salah Mama melihat? Ayo, duduk dulu. Ayo cepat, duduk. Sepertinya baru kemarin kamu cerita bahwa lapak tambal ban kau itu di Jakarta lagi ramai. Tapi kenapa tiba-tiba kau sekarang pulang di rumah? Maafkan kau sih, Ma. Maaf kata kau? Apa yang perlu dimaafkan? Memangnya kau itu salah apa, Nak? Ma. Sudah, sekarang kau cerita sama Mama. Ada apa yang sebenarnya? Bapak, mau menangis pula kau rupanya. Ayo cepat sekarang ceritakan sama Mama. Ada apa ini? Ayolah, ceritakan. Tangan kau sih, Ma. Ada apa dengan tangan kau, Nak? Tangan kau sih melumpuh, Ma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tangan kau, Nak. Ada apa ini? Bang, kenapa dengan tangan Abang, Bang? Apa yang terjadi, Bang? Sim. Sabarlah kau sih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang datang darinya dan semua akan kembali kepadanya. Termasuklah bapakmu dan insya Allah termasuk kita-kita semua ini nanti, Sim. Sim, jalan kau masih panjang. Jangan kau lupa doakan almarhum bapakmu dan juga mamamu yang masih hidup. Jangan kau bersedih hati. Kuatkanlah hatimu. Masa depan kau sangat baik. Yang penting jangan kau lupa sholat. Kau harus jujur dan mau berusaha. Pasti kau sukses, aku yakin itu. Iya, Pak Haji. Kalau begitu, sekarang apa rencanamu selanjutnya? Rencananya, saya mau merantau, Pak Haji. Merantau ke Jakarta. Bagus, itu sangat bagus. Tapi, apa kau sudah minta izin pada mamamu? Belum, Pak Haji. Tapi kan saya coba ngomong sama Mama, Pak Haji. Tiga kali kau mau meninggalkan Mama, Sim. Padahal baru saja bapak kau itu meninggalkan kita. Sekarang kau mau tinggalkan Mama pula. Kosim tuh mau maju, Ma. Mau sukses. Kalau Kosim tidak merantau, Kosim tidak akan maju, Ma, nanti-nantinya. Tidak maju-maju, kata kau. Macam mana pula kau ceritanya, Sim? Justru kau di sini meneruskan usaha bapak kau itu di usaha perkebunan. Mak kan tahu, Kosim dari kecil ngurus perkebunan, Mak. Kapan, Mak, Kosim merasakan merantau seperti yang lain, Mak? Kau dengar, Mama, ya. Kau itu di sini laki-laki satu-satunya di rumah ini.
Jadi kalau kau pergi, siapa nanti yang membela mama kau dan adik kau ini? Hah? Siapa? Kau jangan menuruti hati kau sendiri. Tapi kau harus lihat keadaan kita, nak. Ma, mama tahu kan sama si Bupun, teman Kocim kecil. Dia tuh, Ma, anak laki-laki satu-satunya. Tapi dia boleh pergi, Ma, merantau sama bapaknya. Sama mamanya juga boleh. Jangan kau samakan kau dengan si Bupun. Si Bupun itu tidak tamat sekolahnya. Tapi kalau kau, kami sekolahkan sampai tamat. Jadi kalau bukan kau, siapa lagi akan meneruskan usaha bapak kau di perkebunan? Mama tuh memang payah. Mama tuh nggak ngerti Kinan Kosim. Ah. Mau kemana Kosim? Sim! Mak, sudahlah, Mak. Wajarlah, Mak. Semua anak laki-laki di kampung ini pergi merantau. Mungkin saja Bang Kosim juga ingin pergi merantau. Biarkanlah, Mak. Dia ingin mencari pengalaman baru. Kau ini macam mengerti saja urusan orang dewasa. Buat apa cari kerja di Jakarta? Urus saja perkebunan kita sendiri. Cukup kan? Malu aku. Sebagai anak laki-laki tak boleh merantau. Mama benar-benar payah. Tidak mengerti kebuanku. Ya Allah, baru saja kau ambil suami hambamu ke sisimu. Kenapa kali ini kau ingin si Kosim pergi dari sisi hamba, ya Allah? Kenapa? Benar kau sungguh-sungguh ingin pergi, nak? Kalau memang keinginan kamu kuat, tak ada alasan lagi mama melarang kau. Pergilah. Bila kau ingin pergi. Terima kasih, Ma. Mama minta satu hal. Apa itu, Ma? Sesusah apapun kau dirantau, janganlah kau sekali-sekali mencari rezeki dengan cara yang haram, nak. Apa kau mau?
meluluskan permintaan mama ini, nak. Iya, Mak. Kosim sanggup, Mak. Kosim berjanji. Kosim tidak akan mengecewakan mama. Kosim akan mencari rezeki yang halal, Mak. Bagus. Kamu memang anak mama. Jadi, Sim, berangkat juga kau hari ini? Iya, Pak Haji. Bang. Ter, kau jaga mama ya? Iya, Bang. Doakan abang banyak dapat uang ya, untuk bayar kau kuliah. Beres, Bang. Jangan lupa, kalau kau sampai Jakarta, kirim surat ya. Iya, Mak. Ingat pesan Pak Haji untuk kau merantau. Jangan kau tinggalkan sholat. Sholat. Sholat itu sih menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu mencegah kita dari kemungkaran. Pasti, Pak Haji. Kau jangan bilang pasti-pasti seperti itu. Kau kan orang Islam. Kau ngomonglah, insya Allah. Nah, begitu. Itu baru nama anak muridnya Pak Haji Romli. Mak tahu usah ngantarkan Kosim. Mak di sini saja ya. Ya sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, bimbinglah anakku agar selalu berada di jalan-Mu. Hai, Lai. Duduklah sini. Lai, lama kali kau di kampung. Aku saja sudah 5 tahun di Jakarta. Sekarang kau baru datang. Sorry lah, Bang. Abang macam tak tahu mamaku saja, Bang. Mamaku tuh, Bang, harus dirayu dulu. Baru aku bisa pergi, Bang. Coba kau dari dulu datang ke Jakarta. Mungkin sekarang kau sudah kaya. Bu, bikin nasi dulu buat kita berdua. Tunggu ya, Pak. Udah, makan dulu. Jadi rencana kau ini sekarang apa? Paling aku mau buka lapak, Bang. Lapak tambal ban. Apa kau bilang? Hah? Bah, buka lapak tambal ban? Hah? Iya, Bang. Cuma itu yang bisa aku kerjakan. Yang paling penting, Bang, itu kerjaan halal. Halal? Zaman gini, masih bicara halal atau haram? Eh, denger ya, Sime. Di Jakarta ini, yang penting itu duit. Nggak peduli itu haram atau halal. Tak bisa, Bang. Aku sudah berjanji sama mamaku, kalau aku mau cari duit yang halal, Bang. Alah, aku dulu juga begitu waktu datang ke Jakarta. Tapi kau lihat sekarang, aku bisa makan enak seperti ini. Dari mana uangnya kalau bukan mencopet? Ayolah, ayo masuk. Sudah kau cepat duduklah sini. Lai, inilah tempatku. Sekarang kau bisa tinggal di sini. Masalah pembayaran, kau bisa bagi dua sama kita. Aku ngerepotin abang nggak? Ah, kau ini macam mana pula bisa ngerepotin? Sudah jelas-jelas kau pun bayar di sini. Santai aja, Lai. Sesama perantau, kita wajib saling membantu. Apalagi kita satu kampung. Sudah, sekarang kalau kau mau istirahat, istirahat saja. Aku sudah capek, ya. Mama, ini ada surat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ini ada surat, Ma. Dari Kosim, abang kau? Iyalah, Ma. Dari abang. Ya sudah, kau bacakanlah dulu ini buat mama ya. Kau tahu sendiri kan, mama tidak bisa baca. Iyalah, Ma. Untuk mama di kampung. Assalamualaikum. Ma, Kosim sudah sampai dengan selamat di Jakarta. Tepatnya bukan di Jakarta, tapi di Tangerang, di tempatnya Bang Pupun. Kosim tinggal satu kontrakan dengan Bang Pupun. Kami bagi dua untuk membayar uang kontrakan. Alhamdulillah, Kosim sudah punya tempat tinggal. Meski kecil, tapi lumayan untuk tinggal anak rantau. Lapak tambal ban Kosim sudah dibuka. Kosim beri nama Zubaidah. Maaf ya, Mak. Kosim tidak minta izin dulu untuk memakai nama Mama. Alhamdulillah. Sekarang, tambal ban Kosim sudah mulai ramai. Ini semua berkat doa Mama. Kosim janji, Kosim akan membawa sekeranjang uang kalau nanti pulang. Mama nanti akan Kosim berangkatkan naik haji. Dan Esther akan Kosim kuliahkan sampai lulus. Itu saja surat dari Kosim. Kurang lebih, Kosim minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalam putramu, Kosim. Sudah beres ini, Mak. Surat kedua dari abang. Kita doakan ya, Ter. Biar abang kau itu bisa memenuhi janji. Iyalah, Mak. Pandangin itu saja dah. Katanya kau mau sholat. Rasanya aku agak malas, Bang. Apa kau bilang? Malas? Iya, Bang. Malas aku. Bukannya kau sudah terbiasa rajin sholat? Kenapa kau bisa malas? Bang, tiap hari aku sholat, Bang. Tapi abang tengok, tak ada satupun orang mau menambalkan balik ke tempatku, Bang. Kosim, Kosim. Sudah aku bilang, di kota besar seperti ini, cari duit halal itu susah banget. Apalagi cari duit haram. Iya, Bang. Betul, Abang. Iyalah. Sejak pertama kali kau injakan kaki di Jakarta ini, sudah ku bilang sama kau. Salah kau sendirilah, pakai sok alim segala. Ya sudahlah, Bang. Abang tengok, mulai besok, aku akan kerja apapun, Bang. Akan kusikat, Bang. Yang paling penting, aku dapat hepeng, Bang, untuk beli makan. Aku malu, Bang, ditraktir sama Abang. Ah, jangan kau bawa-bawa kata-kata traktir itu lagi lah. Iyalah, Bang. Malu aku. Tak enak hati nih. Tapi, Abang kasih tahu caranya. Cemana, Bang? Ah, yang benar kau. Kau sudah tak takut lagi sama Allahmu gitu? Tak, Bang. Tak takut aku, Bang. Tak peduli aku. Tiap hari aku sholat. Mana rezekinya? Uang waktuku saja, Bang. Bawa apa, Bang? Paku. Buat apa, Bang, paku sebanyak itu? Cemana pula kau ini? Katanya kau mau cari duit yang gampang dan cepat. Apanya yang gampang, Bang? Oh,
Aku mulai ngerti maksud abang. Nah, sekarang kita tebar-tebarkan paku ini. Di mana, bang? Di sini. Bodoh kali kau ini. Ya di daerah inilah. Eh, nanti kalau ada motor yang lewat sini, banyak kenapa aku. Pasti datang ke lapak kau. Jangan mengangguk sajalah. Eh, sekarang kau tebarkan paku ini. Aku tunggu di sini. Hah. Udah, mana? Sesusah apapun kau dirantau, janganlah kau sekali-sekali mencari rezeki dengan cara yang haram, nak. Apa kau mau meluluskan permintaan mama ini, nak? Eh, sekarang aku mau tanya sama kau. Kau mau perut kau kelaparan? Siapa menolong kau di sini? Aku tidak mau mati kelaparan. Aku harus hidup. Aku harus bertahan. Bang, ini bannya, bang, nggak bisa ditambal lagi, bang. Kalau kayak gini, harus diganti dengan yang baru. Kalau ganti ban baru, kira-kira berapa, bang? 50.000, bang. Mahal banget. Biasanya 30.000. Kalau 30.000 itu ban palsu, bang. Nah, kalau punya aku, buatan Jepang asli. Rp35.000 deh, bang. Rp45.000, bang. Nggak bisa ditawar lagi, bang. Pas. Ya udah dah, bikin bagus aja deh, Lai. Tunggu sebentar ya. Gampang itu. Apa aku bilang? Dengan cara itu, manjur kan? Kau bisa dapat duit gampang. Betul itu, bang. Betul. Makanya, hari ini aku mau traktir abang. Nah, abang makan sepuas-puasnya. Aku yang bayar, bang. Tak usahlah. Perutku sudah kenyang. Kalau ada, aku cuma minta mentahnya saja. Biasa, buat minum. Bang, apa sih yang tak aku kasih buat abang? Hei, bang. Hmm, 50 dotu buat abang. Hmm. Ha. Banyak kali kau punya duit, ha? Iya, bang. Hari ini saja, aku sudah dapat 10 pelanggan, bang. Kalau tiap hari macam begini, ha, bisa cepat kaya, bang. Ada-ada saja lah kau, Kosim. Ya. Abang tahu, hari ini saja, aku sudah mengantongi 300.000, bang. Ini baru setengah hari. Macam mana, bang, kalau sampai malam? Walah, duitnya, bang. Bah, banyak kali, bang. Ya, terserah kau sajalah. Yang penting, kau sudah mengerti hidup di Jakarta ini. Aku sudah mengerti, bang. 100% aku mengerti, bang. Syukurlah, nak. Akhirnya kau lulus SMA. Iyalah, mak. Tadi abang kau itu telepon ke sekolah. Telepon, mak. Abang bilang, abang kirimi uang untuk Esther. Untuk pendaftaran kuliah, mak. Lalu kau sudah cek? Sudah, mak. Sudah sampai ke uangnya. Dan abang juga bilang, abang bakal kirimi secepatnya untuk uang semester. Tapi, kalau Esther sudah keterima, mak. Terima kasih, ya Allah. Semoga putraku itu selalu berada dalam lindunganmu.
Halo, Bang. Eh, Sim. Kemana sajalah kau ini? Jam segini baru datang. Aku habis dari bank. Dari bank? Eh, ada urusan apa lagi kau sama bank? Mau merampok? Enggak lah. Mana berani aku merampok bank. Yang ada nanti aku ditangkap polisi. Aku habis dari transfer, Bang. Untuk biaya kuliah adikku, Esther. Bah, hebat kali kau ini. Baru mendengar cerita kau tadi, aku jadi tambah salut sama kau. Apa pula abang ini bilang salut sama aku? Gak usah muji, Bang. Biasa aja, biasa. Kau ini memang kakak paling baik. Kau ini menderita hidup di Jakarta, tapi kau masih sempat mengirimkan uang ke kampung kau. Bang Pupun, abang dengerin. Kalau aku dibandingin sama abang, aku gak ada apa-apa, Bang. Kecil. Ah, kau jangan banyak alasan lah. Jangan sering memuji, gak bagus lah itu. Tuh, itu abang, itu. Abang tadi muji aku. Sekarang, aku tak boleh muji abang. Tak adil, Bang. Eh, tapi kau gak cerita sama orang di kampung? Bagaimana kau cara dapat duit itu? Tak lah, mana aku cerita. Mereka cuma tahu kalau aku tukang tampal, Bang. Udah. Baguslah kalau begitu. Aku kira kau cerita sama orang di kampung kalau kau cari duit dengan mereka paku jalanan. Shh. Abang jangan keras-keras, Bang. Kalau orang-orang dengar, malu aku, Bang. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ter, abang kau itu hebat ya. Baru saja 3 bulan merantau. Eh, dia itu sudah bisa cari uang untuk biaya kuliah kau. Alhamdulillah lah, Mak. Itu tandanya si abang sudah berhasil di Jakarta. Mak, ada kabar baru, Mak, dari abang. Apa pula itu? Ini, Mak, ada uang 300 ribu untuk uang belanja Mama dari abang. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata putraku itu benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan saja uang ini menjadi berkah. Simpan dulu ya. Kata abang pula, kelihatannya tidak lama lagi abang akan memberangkatkan Mama naik haji. Ah, yang merah saja kau ini. Memangnya naik haji itu tidak mahal apa? Benar, Ma. Tadi abang bilang begitu. Ya sudah kalau begitu. Semoga saja abang kau itu mendapatkan rezeki yang banyak tapi halal. Amin, Ma. Bang, abang ini ada apa sih? Pakai nanya-nanya aku segala. Masih sholat apa enggak? Iya, kau kan orang terkenal di kampung sebagai orang soleh. Bahkan semua orang pun tahu kalau kau anak kesayangan Haji Romli. Bang, itu kan dulu, Bang. Beda sama Kosim yang sekarang, Bang. Aku tahu, aku mengerti. Kau sudah beda sekarang. Cuma aku pun tanya, kau sudah tak takut lagi sama Allah? Bah, apa pula yang kau tawakan? Bang, abang tahu nggak? Abang itu lucu kali, Bang. Lucu kali, Bang. Apanya yang lucu, Sim? Abang, abang. Kita ini udah setengah teler, Bang. Setengah mabuk. Masih juga ngomong soal Allah, Bang. Ah, kau ini. Aku serius nih, Sim. Ya, Bang. Abang kan tahu. Sejak pertama kali aku menginjakan kaki di sini, Bang, aku tuh rajin sholat, Bang. Tapi apa? Tiap hari aku nggak pernah dapat rezeki. Tapi semenjak abang ngajarin aku cara menebar paku, wah, duit aku, Bang, hepeng aku, Bang, banyak kali. Sampai-sampai, Bang, aku bisa kirim buat mamaku, buat adekku, Bang, di kampung. Jadi benar nih, kalau kau sudah lupa sama Allah. Ah, abang ini apa sih urusannya? Nggak usah ngomong soal itu lagi, Bang. Terserah kau lah. Tapi ingat, aku cuma ngajari kau menebar paku, bukan mengajari kau berbuat melawan Allah. Iya, Bang. Abang nggak usah ngomong soal itu lagi ya. Yang penting sekarang, Bang, kita minum, Bang, kita happy. Oke, Bang? Oke. Minum, Bang. Happy, Bang.
Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Karena Engkau telah memberikan rezeki kepada putra hamba. Terima kasih ya Allah. Kalau bukan karena Engkau, semua rezeki ini tidak akan ada. Hanya karena Engkaulah semua ini akan terjadi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sih nambal bannya? Sebentar lagi beres, Mbak. Oh, banget sih. Belum juga sebulan, abang gue kena pecah ban di jalanan ini. Sekarang gue lagi. Jangan-jangan ada yang nabarin paku lagi di jalanan sini. Mbak, kalau ngomong hati-hati ya. Jangan asal nuduh, Mbak. Siapa yang nuduh sembarangan? Orang gue ngeluh sendiri kok. Tapi tadi Mbak ngomong depan kupingku. Loh, kok abang tersinggung sih? Jangan-jangan emang benar lagi abang yang nebarin paku di jalanan sini. Enggak, saya Mbak. Masa saya yang lakuinnya? Ada-ada saja kau. Kalau enggak, kenapa abang tersinggung? Mbak, awas ya sekali lagi ngomong macam-macam ya. Kuhantam kau. Terus kenapa? Lu mau ngapain gue sih? Brengsek kali kau jadi cewek ya. Lu yang brengsek. Kalau tau gitu, gue gak nambal ban sini deh. Tanganku sakit kali, Mbak. Nggak bisa digerakkan, Mbak. Mbak, bener, Mbak. Bang, Bang, lihat tuh, Bang. Ban dalamku meleleh. Cepetan diangkat. Mbak, tanganku ini benar-benar sakit, Mbak. Ini serius, Mbak. Terus gimana dong, ban dalamku udah rusak. Mbak, tuh. Ada ban baru. Ambil saja, Mbak. Sekalian bawa motornya. Repot aja nih si abang. Aduh, sakit kali tanganku. Bang Pupu, tolong bang. Aduh, mama. Mama, aku sakit kali tanganku, Mama. Astagfirullahaladzim. Kenapa pula aku jadi mikirin si Kosim? Sakit kali, Mbak. Mbak, gimana tangan teman saya, Mbak? Tadi kita ke dokter, katanya tangannya lumpuh. Coba nak, gerakan tangan pelan-pelan. Pelan-pelan. Tangan kamu ini. Mbak. Tanganku nggak bisa digerakkan, Mbak. Semakin digerakkan, semakin terasa sakit, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ini penyakit aneh ini, yang belum pernah saya urut. Kelihatannya memang benar kata dokter. Jadi, Mbak. Kedua tanganku lumpuh. Saya tak tahu ini apa penyebabnya. Mungkin ini suatu cobaan, teguran dari Allah. Sabarlah ya, sabar. Mama, sudahlah. Abang tak apa-apa di sana. Entah kenapa, dari tadi siang itu, di mata mama itu selalu wajah abang kau itu. Tak usahlah mama cemaskan. Lagi pula, apa hubungannya antara kita tusuk jarum dengan abang? Tak ada lah, Ma. Sekarang ini,
bukan zamannya lagi percaya pada mitos-mitos seperti itu. Ma. Mama, daripada mama memikirkan macam tak enak itu untuk abang, semoga abang baik-baik di sana, Ma. Tak kurang suatu apapun. Ingat pesan Pak Haji untuk kau merantau. Jangan kau tinggalkan sholat. Sholat. Pasti, Pak Haji. Masa aku sama sholat lalai? Kalau aku lalai, Pak Haji, Allah pasti negur aku, Pak Haji. Kalau aku lalai, Pak Haji, Allah pasti negur aku, Pak Haji. Makan dulu kau ini. Sim, semua peralatan tambal kau sudah aku jual. Memang laku berapa, Bang? Ya cukuplah buat ongkos pulang kau ke kampung. Iya. Mau bagaimana lagi, Bang? Nggak mungkin aku hidup di kota besar dengan kondisi tangan seperti ini, Bang. Tapi nanti, kalau tangan kau sudah sembuh, kau ada niat lagi untuk balik ke sini lagi, kan? Iya, Bang. Rasanya aku masih ingin, Bang, mengejar impian itu. Baguslah. Kalau kau masih punya harapan. Tapi, Bang, kalau aku pikir-pikir lagi, mungkin aku sudah tak ditakdirkan hidup di kota besar, Bang. Mungkin aku ditakdirkan hidup di kampung, Bang. Mungkin kau akan berguna di sana ketimbang di sini. Sabar ya, Sim. Iya, Bang. Mudah-mudahan saja, Bang. Maafin abang ya. Bang, abang kenapa? Apa yang terjadi sama abang? Abang telah melanggar janji mama. Janji mama? Iya, Ma. Selama ini Kosim mencari uang dengan cara yang haram, Mak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kosim, kenapa kau itu bisa berbuat begitu, Nak? Ma, maafin Kosim ya, Mak. Armin, jangan lupa besok hasilnya kau kasih pada aku sebagian. Iya, Bang. Terserah abang lah. Tapi saya nggak suka cara kerja abang. Eh, kau diam saja di sini. Biar aku yang kerjakan semuanya. Balik lagi ke kota besar? Enggak, Mak. Sepertinya Kosim sudah tak ditakdirkan untuk tinggal di sana, Mak. Jadi apa rencana kau selanjutnya? Sejauh ini
belum ada, Mak. Selain bertobat. Bang, Bang. Kenapa, Ter? Itu Bang Pupun. Bang Pupun. Bang Pupun, Bang. Bang Pupun meninggal dunia, Bang. Bang Pupun meninggal dunia? Iya, Bang. Dari mana kau tahu? Dari orang tuanya, Mak. Mereka bilang dia tewas ditabrak motor, Mak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ma, kami berdua, Ma, pernah berbuat jahat, Ma. Kami berdua, Ma, menebar paku di jalanan, Ma, biar banyak kendaraan bocor, Ma. Masya Allah, Bang. Jadi Bang Pupun tukang menebar paku di jalanan, Bang. Abang, itu kan perbuatan dosa, Bang. Iya, Teh. Itulah dosa-dosa kami, Mak.